Dia tak bagi kat kita. Alah, pi buat apa? Ceramah-ceramah ustaz je. Syek-syek dia ulang. Kubur. Cerita mampu yang duduk rumah tengok TV lah bagus. Tu mak. Hantu ayak memak. Anak pergi masjid. Dia pula jadi penghalang anak pergi masjid. Sebab apa? Sebab terpengaruh dengan apa? Dengan suasana persekitaran dia duk ingat kata apa? Dia duk ingat kata main masjid ni nak jadi rosak. Dia duk ingat kata main masjid ni nak bagi jadi jahanam orang tu. Sebab pengaruh apa? Di TV lah kadang-kadang tu. TV tu dia tunjuk gambar drama Slot sama Rinda. Gambar apa sekarang? Alah, apa ni aku malas berinteraksi dengan apa buat warak tak ketahuan macam ni. Tak apalah, aku abang lah. Aku tak tahu apa-apa lah abang. Adalah gambar apa akan rombo slot sama Rinda kan. Apa-apa lah, gambar drama TV ni biasa. Dia akan tunjuk hero kaya, hebat, ada kereta besar, ada bisnes besar. Markah mesti lawa, jarang markah dia Zimbabwe ke mana ke markah Nigeria. Jarang markah mesti A+, mesti lawa. Dia macam tu lah gambar dia. Semua cerita pasal duit, kerja, harta yang tu mewah. Projek kena tipu. Dok main kau tu je gambar. Jaranglah dia tunjuk ni apa hero jadi imam semayang Jumaat. Ada? Jarang. Ada kita pernah tengok heroin dia ajak mengaji kat budak-budak kecil kat rumah. Aba'a. Ajak ikhra ada tak? Tak ada. Dia semua hero mah jenis standard akan skirt lah merepek gitu je. Jadi kita dok main pengaruh macam tu lah. Bila dia akan tunjuk dia minat ke Islam, minat ke agama. Bila projek dia tak ada, kena ranjau, isteri dia, markah dia kena lari dengan set-set Nepal apa semua. Dia tak ketahuan ke tu. Dia tunjuk lah itu main masjid. Bagus kan. Dia buah kamera dengan apa litar macam kereta api tu kan. Apa pernah tengok tak? Dia bawa kereta kan, kamera dia rakam bawa macam tu, dia kamera jalan. Dia tunjuklah dia duduk di masjid. Ya Allah, ya Allah, bagi pembohong besar, penipu nombor satu dalam dunia. Berlakon ya, cari Islam bila gelabah tak tahu buat apa, cari Islam. Kita macam tu lah. Hari sehat, hari okey, tak nampak muka masjid surau semua. Jangan harap lah hamba kuliah banner muka ustaz besar macam mana pun. Dia tengok berhenti, dia tengok muka ustaz ludah. Tui, start motor ramblah gitu ya. Punya tak minat ke agama ni. Tapi bila dia cari Islam, bila dia susah dia carilah Islam. Sebab tu sampai satu makcik tu mai dekat saya. Dia kata, ustaz, makcik risau sangat awak. Makcik risau sangat. Boleh tak ustaz mai baca Yasin dan semai hajat kat rumah? Saya kata, awak makcik. Dia kata, makcik risau sangatlah anak makcik duduk pergi masjid sekarang ni, dia kata. Takut jadi sesat, dia kata. La ilaha illallah. Anak dia saya kenal duduk main kuliah bagus. Selama ni anak dia mak rempit. Seluar pendek. Depan Tok Imam dia wili angkat apa tu bagi asal kat Tok Imam. Dia tak heran Tok Imam lah. Lama main masjid, dia rasa anak dia takut. Sebab apa? Sebab pengaruh TV lah. Tuan-tuan pernah tengok gambar di TV yang tunjuk gambar pakai serban, pakai jubah, janggut atas sikit pada pusat, serban panjang sampai ke alok start. Ada tak gambar itu? Ada. Kalau ada, mesti gambar tu ajaran sesat. Ajaran sesat. Oh, ya Allah, Allah, berapa repek aku tu. Nampak macam warak ni apa, celak sejengkal aku ni. Lepas tu, pagi duk collection lah semua, malam rogol orang tak tahu aku tu, buat muka warak. Macam tu gambar tu, makcik tu duk ingat aku tu sesat kot. Ha ha, duk tengok kot.